jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu.
namamu, ku tinggikan namamu Yesus, Yesus Tuhan. Hanya kau yang ku rindukan, hanya kau yang ku rindukan. Penuhi hati setiap kami, hati yang rindu dan hauskan Engkau Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hati kami, jamah dan lembutkanlah setiap hati kami Tuhan. Oh, oh, oh. Ya Yesusku, ya Yesusku. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada nama lain yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini selain nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani kehidupan kadang-kadang sering terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan. Dan saya mau katakan itu merupakan sesuatu hal yang normal dan sesuatu hal yang biasa. Tetapi seringkali hal yang tidak sesuai yang kita harapkan itu datangnya selalu tidak dapat kita pikirkan dan kita sangka-sangka waktunya. Oleh sebab itu seringkali dalam kehidupan kita kegelisahan-kegelisahan itu muncul bisa tiba-tiba. Entah karena berita yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita,
atau mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita, tapi kita terpengaruh karena sekeliling kita, karena apa yang ada di sekitar kita mempengaruhi cara kita berpikir. Kita melihat bahwa itu juga mengancam hidup kita. Dan kita menjadi gelisah seketika. Tidak heran bahkan ketika kita sudah menyiapkan yang terbaik pun, sepertinya seolah-olah itu masih belum cukup. Berdoa misalnya setiap hari. Membaca firman tidak pernah kita lupakan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, gelisah, khawatir itu dapat menghampiri siapa saja, tidak terkecuali. Siapapun Anda, siapapun saudara, posisi apapun, kekuatan apapun yang kita miliki, sumber daya apapun yang kita punya, kekhawatiran dengan kegelisahan itu gampang sekali menyerempet hidup kita. Bahkan bukan sekedar hanya menyentuh merempet hidup kita, tetapi memasuki lebih dalam lagi, sehingga akhirnya kita hidup di bawah kekhawatiran dan kegelisahan itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita pelajari, kita lihat apa yang pemazmur katakan ketika kegelisahan itu ada. Saya teringat di dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-42. Di situ pemazmur mengatakan ketika kegelisahan itu muncul seketika, dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Lalu selanjutnya berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bahkan kalau kita membaca ayat selanjutnya dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab aku teringat kepadamu. Saudara yang kekasih, si pemazmur seolah-olah berkata, dia sendiri pun juga ada satu kekesalan, ada satu di mana situasinya dia juga tidak setuju, tidak menyenangkan. Itu sebabnya dia katakan, mengapa kau tertekan? Bukan ini yang aku harapkan dan bukan ini yang aku inginkan. Tetapi kenapa jiwa ini tertekan? Mengapa gelisah? Dia tidak pernah berharap, dia tidak pernah mengundang, dia tidak pernah bahkan berpikir sedikit pun tentang tekanan itu bisa mempengaruhi dia. Tetapi dalam kitab pemazmur ini, saudaraku, kita bisa belajar bersama-sama. Sungguh luar biasa sekali apa yang dikatakan dan apa yang dinyanyikan pemazmur ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kalau Bapak, Ibu, Saudara saat ini yang ada di rumah, dimanapun Anda berada dalam perjalanan atau dalam persimpangan jalan yang membingungkan, ketika pertanyaan ini relevan buat setiap saudara. Tertekan, gelisah, tidak tahu pilihan apa yang harus diambil. Sepertinya ke kiri salah, ke kanan salah. Terus maju melangkah ke depan pun sepertinya salah. Berdiam diri mungkin juga bisa salah. Mundur apalagi. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur ini 42 mengatakan, ketika engkau tertekan dan gelisah, berharaplah kepada Allah. Ya, itu satu-satunya jalan keluar. Don't lose your hope. Dimanapun Anda saat ini kondisinya, dan situasi apapun yang sedang kita hadapi,
saya ingin menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Don't lose your hope. Jangan kehilangan pengharapan. Justru di tengah-tengah tekanan, gelisah, yang sedang membingungkan, yang membuat engkau tidak tahu kemana saudara mesti ambil keputusan, saat ini waktu yang tepat untuk bersama-sama dengan kita semua di dalam hadirat Tuhan ini. Mari kita kembali berharap kepada-Nya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Saudara perhatikan baik-baik dahsyatnya ayat ini. Dikatakan, sebab aku akan bersyukur lagi. Kata lagi di sini saudara mengingatkan saya. Seringkali loh, kita semua saudara dan saya, kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa untuk berterima kasih dan mengingat akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi hari ini, detik ini lagi, detik ini juga, mari kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Mengingat akan segala kebaikan-Nya dapat menyenangkan hati Tuhan. Mengingat akan segala kemurahan kebaikan Tuhan juga dapat menenangkan hati kita, menenangkan jiwamu. Satu-satunya cara untuk kita bisa kembali berharap kepada Tuhan adalah ketika engkau mengingat akan segala kebaikan-Nya dan mulai mengucap syukur kepada-Nya dan katakan kepada Dia, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk karunia-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Saya meyakini ketika saudara dan saya, kita semua mungkin saat ini sedang menghadapi persoalan yang tidak saudara undang, tidak saudara harapkan, bahkan saudara sangat terkejut dengan apa yang terjadi di sekeliling saudara. Saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, don't lose your hope. Jangan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengingat kembali akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kembali bersyukur lagi akan segala kemurahan-kemurahan, akan setiap pertolongan, akan setiap jawaban doa yang pernah, sudah, dan akan kita terima. Itu akan menguatkan jiwa kita. Itu akan membuat kita, saudaraku, hilang dari kegelisahan, menjadi kuat kembali dalam Tuhan. Dan kalau kita berharap, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, saya yakin dan percaya pertolongan, penyertaan Tuhan akan selalu membuat engkau dapat mengatasi segala persoalan yang saudara hadapi. Mungkin persoalan itu tetap ada di hadapan saudara, tetapi bersama Tuhan, firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa sesungguhnya lawan kita? Dan kita semua tahu jawabannya, tidak ada yang dapat melawan jika Allah ada bersama dengan kita. Saudaraku, di dalam kitab Mazmur ini ada banyak sekali perenungan, pujian, pengagungan, penyembahan, syukur. Saya meyakini di dalam hati saudara ada banyak sekali mazmur, nyanyian, pujian, pengagungan, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Jangan tahan itu. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ini saatnya. Ini waktunya. Ini waktu yang terbaik untuk kita bersyukur kembali, berterima kasih lagi akan segala pertolongan, kemurahan, dan kebaikan-Nya.
saya meyakini saat ini juga dimanapun Anda berada, Roh Kudus sedang menjamah engkau. Dia sedang menjamah hatimu. Mungkin engkau sedang dalam perjalanan dan hampir saja hilang pengharapanmu. Tiba-tiba Roh Kudus menjamah hatimu dan kau menangis, Tuhan, aku mau bersyukur kembali kepadamu. Aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang selalu menyertai hidupku. Dimanapun Anda berada saat ini, mari bersama-sama saya, kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang setia. Aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Aku tahu bahwa engkau pernah menolong, engkau pernah menjawab, dan engkau selalu tidak pernah gagal akan firman-Mu. Aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang dapat kami andalkan, satu-satunya Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang kami andalkan. Bapa, dimanapun teman-temanku berada, dimanapun saudara-saudaraku, saudari-saudariku yang kekasih-Mu ini Tuhan berada, jikalau mereka saat ini sedang memerlukan Engkau, jikalau saat ini mereka sedang dalam kegelisahan, ketakutan dan tertekan jiwanya, ingatkanlah mereka saat ini juga akan segala kebaikan, kemurahan yang sudah dan yang sedang kau kerjakan dalam hidup mereka. Maka pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada malam hari ini, pada detik ini pula, kuasa Roh Kudus sanggup untuk menenangkan segala badai yang sedang menerpa. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kembali kepada Tuhan dan bersyukurlah lagi kepada-Nya, sebab Dia adalah pertolongan kita yang dapat kita andalkan, dan Dia tidak pernah berdusta. Dia segera akan dapat menolong ketika kita berseru kepada-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami cinta Engkau sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Tiada yang sepertimu.